cuma buat bangunin dia sahur. Siapa sih? Aduh, salah pencet. Kok malah video call sih? Assalamualaikum. Lo tuh gak tahu waktu apa gimana sih? Jam segini nelfon-nelfon orang, ganggu orang tidur aja. Maaf. Maaf udah gangguin kamu. Aku cuma mau ngingetin kamu buat sahur aja. Ramadan. Sorry. Kira siapa, gak tahu. Iya, maaf ya udah ganggu kamu. Gak apa-apa. Kenapa ya? Sahur. Kamu mau puasa kan hari ini? Oh ya, kamu udah tahu bacaan niat puasa belum? Kalau kamu belum tahu, bacaan niatnya ada di buku yang udah aku kasih. Oh iya, makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Bila Ramadan telah tiba, berubahlah semua suasana. Semua muslim bersukaria menerima bulan Ramadan yang begitu mulia. Siang hari harus ditahan lapar dan dahaga. Sore hari boleh kita berbuka. Malam hari didirikan salat malam. Tiada hentinya orang-orang membaca Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan paling mulia. Sungguh beruntung orang yang pandai mengisinya. Dapat mencapai kesucian dirinya. Memperoleh pahala berlipat ganda. Berpuasa sungguh mulia. Walaupun berat dirasa, menahan makan sejak fajar, menahan diri dengan hati yang sabar. Azan maghrib telah terdengar. Kita berbuka terasa segar. Akhir malam, makan sahur. Tak lupa kita bersyukur. Alhamdulillah. Kalau kalian sudah saling memaafkan, damai satu dengan yang lainnya. Karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Karena itu, mari kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kepada Allah dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwasanya Allah cinta kepada hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersuci. Amin.